Ya, setelah selesai proses instalasi Apache Internet Security 2015 yang sudah full lisensi, selanjutnya kita harus mengupdate database antivirusnya ya. Karena di sini database antivirusnya masih lawas. Untuk mengupdate-nya, buka program Apache Internet Security, kemudian klik setting. Selanjutnya pilih update. Nah, update ya, proses update sedang berjalan. Kalau tidak langsung jalan begini, tekan tombol update secara manual ya di sebelah atas. Proses update ini memakan waktu yang tidak sebentar, tapi tergantung juga dari koneksi internetnya. Kalau koneksi internetnya cepat, proses update pun cepat. Ini proses update definition virus ya. Virus definition. Nah, update previous yang sebelumnya update-nya tanggal 16 Oktober 2013 sekarang sudah terupdate ke tanggal 13 Juni 2014. Nah, oke. Ini sudah up to date ya. Selanjutnya untuk program, program juga ini program yang ini adalah versi 2014.9.0.2006. Nah, di sini ada versi terbaru pada saat ini ya, tanggal 14 Juni 2014, versi terbarunya itu versi 2014.9.0.2018. Jika memungkinkan silahkan diupdate juga ya. Di sini saya akan coba mengupdate-nya ke versi terbaru ya. Klik tombol update. Proses sudah hampir selesai. Sudah step 3 dari 3 step ya. Bentar lagi. Ya, proses update virus definition dan update program sudah selesai di sini.
tinggal pilih yes untuk merestart atau no untuk merestart nanti ya. Terserah ini mau pilih yang mana. Kalau rekomendasi pilihnya yes. Kalau di sini saya pilih no aja dulu ya. Ya. Update previous 2006, sekarang sudah update 2018 versinya, versi dari antivirusnya ya. Untuk virus definition sudah terupdate dan juga program sudah terupdate, jadi semuanya sudah up to date ya. Demikianlah cara mengupdate Avast Internet Security. Klik OK, klik OK ya. Terima kasih.